aku tak berhajat apa-apa kepada ahli keluarga tu. Ya. Kemudian Ali berkata lagi, ya. Lima, kenapa? Qala akhafu an yaqtulani thaniyan. Aku takut mereka akan membunuh aku buat kali kedua. Apa maksud riwayat ni? Tuan-tuan, saya nak beritahu. Dalam riwayat ni dikatakan bahawa Ali ni menghidup tulang. Mana Ali telah di zaman saya Ali dulu, Syiah percaya bahawa mereka buat riwayat ni, betapa tingginya Ali ni, hebatnya Ali boleh menghidupkan orang mati, tuan-tuan. Ali boleh menghidupkan orang mati itu, dia kata labbaik ya muhyil amam. Labbaik wahai Ali yang telah menghidupkan tulang. Ya. Ya. Mereka menuhankan Ali. Siapakah yang hidupkan yang mati? Tuan-tuan baca Quran. Siapa hidupkan yang mati? Wallahu yuhyi wa yumiit. Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Tuan-tuan. Sebab itu, akidah Syiah ni, tuan-tuan, akidah ini adalah akidah buatan. Akidah buatan orang yang mendakwa mereka sebagai penyokong Ali. Baik, saya nak apa ni, tuan-tuan boleh baca perincian slide saya dalam tu. Saya nak ringkaskan di sini. Sejarah umat Islam pada zaman Umayyah, Bani Umayyah, ya, telah ditutup serapat-rapatnya oleh sejarawan-sejarawan Islam, oleh ahli-ahli sejarah. Sebenarnya zaman Bani Umayyah merupakan satu zaman yang tiada tandingan kegemilangannya. Di sinilah bermula ajaran Islam disebarkan kepada 3/4 dunia. Lebih separuh dunia masuk Islam ketika zaman Bani Umayyah, tuan-tuan. Termasuk alam Melayu sendiri yang saya pernah sebutkan tadi. Tuan-tuan kena ingat, dalam ahli sejarah mereka tutup tentang kehebatan Bani Umayyah. Yang mereka timbulkan ialah bahawa Muawiyah mencaci Ali, Ali mencaci Muawiyah. Dalam satu riwayat mengatakan bahawa, ini riwayat daripada Abu Mikhnaf Lut bin Yahya, ini orang Syiah, perawi Syiah. Dia kata punca Muawiyah caci, punca Muawiyah caci Ali ini bila mana Ali mencaci Muawiyah dulu. Tengok apa Syiah nak gambarkan, bahawa zaman zaman kutuk-mutuk antara satu sama lain menjadi budaya para sahabat terdahulu. Dan Muawiyah ni, dan juga anak keturunan Bani Umayyah ni digambarkan sebagai pemerintahan yang sangat kejam. Saya, baik, saya nak analisa balik. Tuan-tuan, benar peristiwa Sayyidina Hussein terbunuh ketika anak Muawiyah memerintah, iaitu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi dalam kitab-kitab sejarah baik Sunni dan Syiah, mereka sebutkan nama satu persatu siapa sebenarnya pembunuh Hussein. Ada dua orang, tuan-tuan. Pembunuh Hussein yang sebenar iaitu Syabab bin Rabi'i Ar-Riyahi. Siapa dia ni? Dia ni bekas duta Sayyidina Ali, bekas penyokong Ali dalam peperangan Siffin. Dialah mengetuai 4,000 orang tentera pergi lawan Sayyidina Hussein, dan merupakan orang yang pertama turun daripada kudanya untuk memenggal kepala Sayyidina Hussein. Ini direkodkan dengan baik oleh sejarah-sejarah dalam kitab sejarah Syiah. Tapi dosa ini mereka kaitkan dengan Yazid bin Muawiyah yang sebenarnya terlalu berhati-hati menasihatkan pegawai dia ketika Hussein keluar daripada Mekah pergi ke Kufah. Baik, seorang lagi Qais bin Al-Ash'ath merupakan ipar kepada Sayyidina Hussein sendiri. Dialah orang yang merampas selimut Sayyidina Hussein setelah Sayyidina Hussein selesai pertempuran, sebelum terbunuh lagi Sayyidina Hussein. Orang Syiah sendiri sebenarnya. Ini sebenarnya disebut dalam kitab-kitab Syiah sendiri. Ada kitab Al-A'yan Syiah, ya. A'yan Syiah ditulis oleh Muhsin Al-Amin. Ini ulama Syiah di apa ni, di Lubnan. Cerita tentang terbunuhnya Sayyidina Hussein. Benar, ya. Hussein terbunuh zaman Yazid bin Muawiyah memerintah di zaman Yazid bin Muawiyah memerintah di Syam. Namun siapa sebenarnya yang menjemput Sayyidina Hussein pergi ke Kufah? Orang Kufah yang diketuai oleh Sulaiman bin Surab mengirimkan ribuan pucuk surat kepada Hussein, menyeru supaya Hussein ini datang ke Kufah setelah Yazid dibaiat sebagai khalifah. Setelah mereka Hussein datang ke Kufah, mereka khianat kepada Hussein. Sebab itu mereka buat
hari penyesalan yang tuan-tuan tengok dia libas pedang tadi tu, itu adalah kelompok, asalnya lah kelompok Tawabun. Tawabun ni orang yang menyesal jemput Hussein tapi tak tolong Hussein. Dia khianat. Kata nak bai'ah. Bila Hussein datang, dia cabut lari. Dan sebahagian pada mereka masuk menyelinap dalam pasukan kerajaan ni, pergi bunuh Serina Hussein. Sebab perkara ni telah diperingatkan oleh Abdullah bin Umar sendiri, Abdullah bin Abbas sendiri kepada Serina Hussein, jangan percayakan orang Kufah. Hussein pun ketika dalam perjalanan ke Kufah, dia berjumpa dengan seorang penyair yang terkenal, Al-Farazdaq. Farazdaq ni kata apa kepada Hussein? Jangan pergi ke Kufah. Kufah ni, orang Kufah ni, mulut mereka bersama kamu, jemput kamu datang, tapi pedang mereka bersama tentera Umayyah. Maknanya mereka akan bunuh kamu. Itu sebenarnya. Baik tuan-tuan, tuan-tuan tahu kesan daripada pembunuhan Sayyidina Hussein ni apa berlaku? Orang Syiah, dia jadikan ritual Hussein ni terbunuh di kalangan Umayyah ni, dia buat cerita palsu banyak, kitab banyak, riwayat banyak. Dia gelar Yazid ni orang yang anak yang dilaknati, ada hadis pada Nabi melaknat Yazid dan sebagainya. Semua hadis palsu, daif, tak boleh pakai, maudhu', hadis maudhu', tak boleh pakai pun. Kemudian tuan-tuan nak tahu, rupa-rupanya keluarga Hussein ni, keluarga Ali ni sangat mengetahui tentang orang Kufah. Dan mereka sangat apa ni, faham bahawa Bani Umayyah ni tidak bersalah terhadap mereka. Setelah Hussein terbunuh, Yazid bin Muawiyah jatuh, betapa murninya pemikiran Muawiyah ni, cucu Muawiyah, anak kepada Yazid ni, dia memerintah seketika dan ketika itu dia menyerahkan kepada umat Islam, dia berhasrat menyerahkan jawatan kepada umat Islam. Dia tak nak pegang jawatan khalifah kerana peristiwa terbunuhnya Hussein tadi beri kesan besar pada mereka. Ni apa cerita yang mengatakan Umayyah ni kejam. Peristiwa yang lain, anak Ali, iaitu Muhammad bin Ali, yang disebut oleh sejarah sebagai Muhammad ibnu Al-Hanafiyah, apa dia buat terhadap Bani Umayyah? Dia angkat senjata, tuan-tuan. Dia pergi bai'ah kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, iaitu Khalifah Bani Umayyah. Kerana dosa dia membai'ah Khalifah Abdul Malik bin Marwan ni, Syiah Kaisaniyah kata ketika dia mati, Ibnu Al-Hanafiyah ni, anak Sayyidina Ali ni mati, mereka mengatakan sebenarnya Ibnu Hanafiyah ni tak mati, dia sebenarnya ada dosa. Dia telah dihilangkan, diraikan oleh Allah SWT di Bukit Rabwah. Dia telah terima hukuman kerana dosa dia pergi bai'ah kepada Abdul Malik bin Marwan. Tengok tuan-tuan, bagaimana sebuah keluarga Ali, saudaranya sendiri terbunuh, dia sanggup mengiktiraf Khalifah Abdul Malik bin Marwan tanpa apa ni, apa-apa sebab. Kalau ikut Syiah, banyaklah cerita. Dia kata rasuah. Oh, Muawiyah banyak beri rasuah, dia kata. Bani Umayyah banyak beri rasuah. Saya nak beritahu lagi, ya, zaman sepanjang Bani Umayyah memerintah ni, anak kepada Hussein, Ali bin Al-Hussein, tak terlibat dalam politik. Dia lari duduk Madinah. Sengah kata dia sakit. Itu alasan lah. Dia tak terlibat, tak bantah kerajaan Bani Umayyah. Kemudian anak dia, Muhammad bin Ali bin Al-Hussein, digelar sebagai Imam Al-Baqir. Dan anak Al-Baqir ni, Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Hussein ni, bernama As-Sadiq. Dua-dua orang ni, tuan-tuan, kalau baca kitab Syiah buat karang ilmu dia, dia mengatakan bahawa dua orang ni, dia menjauhkan kegiatan diri daripada kegiatan politik. Mereka tak terlibat dengan kegiatan politik, tak nak lawan kerajaan. Di samping itu, mereka dibiarkan bebas mengajar ilmu agama. Bahkan mereka berdua ni memiliki ilmu, memiliki murid-murid di kalangan ahli sunnah. Tokoh-tokoh besar ahli sunnah dulu belajar dengan mereka. Syiah duk bangga. Khamenei kata apa ketika Syiah diserbu di Gombak? Dia kata apa? Dia kata, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah belajar dengan Ja'far As-Sadiq. Tengok dia sebut. Itu bukti bahawa kerajaan Umayyah tidak pernah menekan keturunan Ali semasa pemerintahan mereka. Tapi yang dicerita oleh sejarah, ya, tuan-tuan nak tahu sejarah Islam ketika itu, zaman sejarah Islam ditulis zaman siapa, tuan-tuan? Zaman Bani Abbasiyah
yang memerintah. Bani Abbasiyah ni, bani itu tak ada masalah. Yang ada masalahnya intelek-intelek yang berada dalam kerajaan Bani Abbasiyah dan juga para pegawai-pegawainya. Abbasiyah ni dia menang jatuhkan kerajaan Umayyah kerana sokongan orang Syiah di Kufah. Liciknya mereka tipu golongan Syiah Kufah ni yang sebenarnya kecewa. Dia cuba nak lantik As-Sadiq sebagai pemimpin. As-Sadiq pergi larang pula keluarga Ali, jangan terlibat dengan gerakan ni. Akhirnya Abu Salamah Al-Khalal ni yang mendakwa sebagai wazir kepada Ahlul Bait ni kata apa? Dia dalam rundingan dengan Ja'far Al-Mansur, dengan keturunan Abbasiyah ni, mereka tak ada arah, tak boleh nak buat keputusan. Golongan Abbasiyah ni, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib ni, desak supaya Abu Salamah ni letak jawatan, beri apa ni hak imamah ni, kepimpinan ni, khalifah ni kepada diorang. Akhirnya diorang terpaksa beri. Sebab apa? Sebab dari segi pengaruh kalah. Apa ni, Imam Ahlul Bait tak pernah menyokong mereka. Ha. Sebab itu kesannya Abbasiyah ni terpaksa lantik orang yang terlibat dengan gerakan-gerakan menjatuhkan Umayyah daripada kalangan orang-orang Syiah, terutama daripada kalangan orang Parsi seperti keluarga An-Naubakhti, Muhammad bin Ismail bin Badi'. Mereka berkhidmat dengan kerajaan Abbasiyah. Ketika itulah tuan-tuan, sejarah umat Islam ditulis oleh orang-orang seperti Nas bin Muzahim, Abu A'tham Al-Kufi, apa ni, Abu Mikhnah Lut bin Yahya dan golongan-golongan yang lain yang majoritinya seperti Al-Mas'udi, selepas itu Al-Yaqubi, semuanya orang-orang Syiah yang menulis tentang sejarah, termasuk juga Ibnu Ishaq. Ini cerita rincian tentang Ibnu Ishaq ni boleh tuan-tuan boleh dapatkan maklumat di belakang. Ada buku Syiah di antara kebingungan ulama dan kecucuan. Ada buku Maulana Asri Syiah Rafidah yang warna hijau. Tuan-tuan boleh dapatkan cerita tentang Ibnu Ishaq. Baik tuan-tuan, saya sebutkan di sini walaupun tuan-tuan nampak macam apa ni berterabur sikit. Saya sebenarnya tajuk saya ni firqah Syiah ni berat tuan-tuan. Dia melibatkan fakta banyak. Tapi saya nak beritahu selepas Husain terbunuh ini, sebenarnya golongan Ahlul Bait ni, keturunan Ali, tak pernah terlibat dengan orang-orang Kufah. Selepas Husain terbunuh, orang Syiah, orang di Kufah terpaksa melantik Sulaiman bin Surak, orang yang menjemput Husain datang ke Kufah sebagai pemimpin ketua mereka, bukan daripada keturunan Ali. Selepas Sulaiman bin Surak terbunuh, golongan ini telah dipimpin oleh Mukhtar bin Abi Ubaid bersama dengan anak Malik bin Al-Harith Al-Ashtar, Ibrahim bin Al-Ashtar. Golongan ini telah mendakwa bahawa Ali telah memberi wasiat kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah untuk memimpin kumpulan Syiah. Mereka terkenal sebagai Syiah empat, iaitu imamah daripada Ali, Hasan, Hussein, kemudian Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Di situ je imamah. Akhirnya Ibn Hanafiyah pun tak join mereka, tak bertanggungjawab atas perjuangan mereka. Perjuangan orang-orang Syiah untuk menentuk bela kematian Hussein daripada kerajaan Bani Umayyah telah digerakkan oleh perjuangan politik oleh kumpulan-kumpulan lain, yang mana di belakangnya mereka ialah golongan Syiah di Kufah yang terdiri daripada orang-orang Arab Yaman yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Uthman yang awalnya, dan juga orang-orang Parsi di Kufah. Siapa di kalangan orang Parsi ni tuan-tuan? Bukain bin Ma'an, sebelumnya Maisarah, kemudian Abu Salamah Al-Khalali, dan termasuk juga seorang lagi tokoh bekas raja Parsi yang bernama Abu Muslim Al-Khurasani. Mereka inilah melantik nakib-nakib mereka pergi keluar ke Khurasan, ke mana untuk melantik apa ni ejen-ejen bagi memberontak terhadap kerajaan Bani Umayyah, dan akhirnya Bani Umayyah jatuh pada tahun 132 Hijrah. Saya nak skip ya. Zaman awal Abbasiyah, As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq tidak terlibat dengan kegiatan politik, bahkan diambil oleh Khalifah Al-Mansur sebagai penasihat dia. Kemudian zaman selepas dia, Musa Al-Kazim, betapa kuatnya orang Syiah melingkungi dia sehingga Khalifah Harun Ar-Rashid terpaksa buat kenakan tahanan dia dalam tahanan, dan dia mati dalam penjara ketika ditahan. Ketika dia ditahan sekali, orang Syiah kehilangan pemimpin. Ketika dia mati,
Kali kedua dia kehilangan pemimpin. Raib kedua-dua kali ni memberi ilham kepada orang Syiah bahawa imam yang terakhir mereka, Imam Mahdi mereka akan raib sebanyak dua kali. Itu asal usul teori raib bagi imam, Imam Syiah. Dan tuan-tuan nak tahu sepanjang apa ni sejarah Syiah, antara satu imam ke satu imam yang disebutkan oleh orang Syiah, daripada Hasan, Husain, Husain apa ni Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah, dia raib. Ya, raib. Ada teori Mahdi. Imam Ibnu Al-Hanafiyah ni orang Syiah dakwa akan muncul semula sebagai Al-Mahdi. Kemudian Ali bin Al-Husain raib, mati. Dia dakwa sebagai Mahdi juga. Dia tak mati, Syiah tolak, dia tak mati sebagai Mahdi. Begitulah bila matinya imam demi imam demi imam ni, keluarga Ahlul Bait ni, orang Syiah buat cerita karut. Dia kata selepas matinya orang ni akan raib sebagai Mahdi. Matinya orang ni akan raib sebagai Mahdi. Mahdi, Mahdi, sehinggalah Mahdi yang terakhir pada tahun 329 tu dia raib yang terakhir, ya. Dia lahir 256 baru dia raib. Raib kali kedua 329, kehilangan putus asa, mereka tak ada. Syiah mengalami era kebingungan. Bingung amat sangat untuk mencari imam. Ketika itu orang tak percaya lagi dah bahawa ada imam di atas dunia ni daripada keturunan Nabi. Orang Syiah dah kecewa dah. Bila keadaan kecewa ni, orang-orang Kufah, orang-orang Qom, di Qom, di Iran ni, dia lantik 4 wakil sebagai wakil kepada Imam Mahdi. Orang-orang ni juga dia mengusahakan penulisan-penulisan buku. Dan ketika ini, ya, ketika tahun 300 Hijrah ke atas, 329 mulanya, mulalah dikarang hadis-hadis orang Syiah. Hadis-hadis orang Syiah dikarang, hadis-hadis yang palsu dimasukkan menjadi kitab rujukan utama Syiah yang sekarang. Ketika inilah terbentuknya ajaran-ajaran Syiah secara lengkap, tuan-tuan. Setelah matinya Imam Mahdi. Apa tujuan mereka karang buku ni? Sebab mereka putus asa. Bila putus asa, tak ada imam dah, segolongan daripada orang-orang mereka ni terpaksa gunakan kegiatan intelektual, ilmu untuk merekrut balik, membangkit semula semangat kepercayaan kepada Imam 12. Begitulah ceritanya Syiah ni sampai kepada Imam 12. Jadi tuan-tuan, saya tak nak fokus sangat yang hujung ni. Tuan-tuan kena faham, saya nak rumuskan di sini. Tengok pada kesimpulan ni. Tuan-tuan tengok pada kesimpulan. Saya nak rumuskan di sini. Syiah ni adalah penisbahan dusta terhadap Ahlul Bait atau keturunan Ali. Mereka dusta apa? Iaitu akidah Nabi wasiatkan imamah kepada Ali selepas wafat. Itu pertama. Yang kedua, idea imamah secara wasiat adalah berasal daripada Yahudi, iaitu Abdullah bin Sabah. Orang ni, ya, bersama dengan orang-orang Arab Yaman di Kufah dan orang-orang Parsi, idea ni telah dikahwinkan oleh, ya, daripada Yaman dengan Parsi tadi dikahwinkan Abdullah bin Sabah. Dialah jaja pergi ke Mesir, pergi ke Basrah, pergi ke Kufah. Dia pergi bangkit supaya orang ni memberontak terhadap Serina Uthman dengan alasan menyokong Ali. Itu. Kemudian orang Arab Yaman yang berada di Kufah dan orang Parsi yang dijajah oleh Islam menjadi ejek-ejek utama kepada firqah Syiah sepanjang 3 abad pertama hijrah. Saya sebut tadi, orang Qom dan orang Kufah, orang-orang ni lah sebenarnya yang duduk dalam kitab-kitab Syiah. Saya sebut, ya, kalangan mereka. Contohnya Zurarah bin Ayun dan keluarga dia, keluarga Ayun dia panggil. Humran ke, siapa ke. Orang-orang ni betapa banyak riwayat-riwayat dusta dikaitkan dengan Ja'far As-Sadiq dan juga Muhammad Al-Baqir. Orang-orang yang lain seperti Fadl bin Shadan, orang lain lagi sebagai Bayan bin Sim'an, dan ramai lagi lah kalau nak cerita, Muhammad bin Abi Zainab ataupun Mu'min Syaitan Pak dan sebagainya. Kalau saya nak sebut di sini tak cukup, ya tuan-tuan. Banyak kitab yang mengumpulkan perawi-perawi Syiah. Kalau kita cek